warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku di pasar, di pasar ikan. Nih, review pasar ikan. Nih ngeliwatin seafood, pasar seafood. Siapa jenenge, Mbak? Oyster. Iya, Oyster. So big. Kerang. Ini pau ini kan, abalun? Abalun. Nganak? Itu nganak aja? Nganak, bu. Oh, sorry, sorry. Ada makan di sini? Iya, bu. Nganak aja nih, bu. Enggak tak tahu sama. Ini masih apa mai ciri, tapi sudah. Ini aku lewat pasar. Wuih, gede banget. Oh, gede banget. Aslinya gede banget, teman-teman. Ini lobsternya gede pisan. Lewat kan di pasar dikit. Oh iya, lewat tanah. Ini lalungha. Ini lalungha. Gede-gede banget tuh. Tuh. Lalu gede banget tuh. Okay. Tuh teman-teman. Gede-gede banget. Lobsternya gede-gede banget, yakin. Aku di pasar ikan, teman-teman. Pasar ikan. Tuh. Di sini lagi ada. Ini apa? Ini kayak nggak tahu namanya apa ini. Kepiting. Ini biasanya kalau makan di sini nih milih ikannya dulu baru dimasak nih di restoran seperti ini. Wah, apakah jenis binatang apa? Bintang laut, bintang laut, iya bintang laut. Thank you.
kepitingnya gede-gede banget loh, Mbak. Hah? Kepitingnya gede-gede banget. Tuli murah, Bapak. Bapak. Ya, ya. Murah kan ini, Pak Masjid. Itu ada penjualnya. Kita lihat ke sana lagi, masih ada enggak? Restoran. Restoran sih. Oh, masih ada di sini. Oh. Oh, aku sudah gelangan aja, Mbak. Tahu nggak, tadi itu dipersilakan sama yang punya toko, silahkan gitu, dan silahkan ambil foto. Ini Lalungha, ini namanya yang ini Lalungha, besar banget tuh, hampir satu jengkal tanganku tuh panjang. Nggak tahu di Indonesia ada nggak ya Lalungha. Kalau yang udang-udang kayak gini mungkin banyak. Perkumpulannya. Ini pasar ikan di Hong Kong ya, teman-teman. Oyster. Oysternya gede banget. Oh, di sini masih ada juga, teman-teman. Oh, semua di sini seafood. Tuh. Tapi teman aku udah teriak-teriak. Aku udah cepetan. Oke, dadah, see you. Assalamualaikum. Maaf lahir batin ya semuanya.